Para siswa, soal statistika berikutnya. Nilai rata-rata 10 siswa ialah 8,5. Ternyata dari 10 itu ada 2 siswa yang curang. Maka nilai 2 siswa itu dibatalkan, sehingga nilai rata-rata 8 orang semula menjadi 8,4. Berapa nilai rata-rata 2 siswa yang curang itu? Nanti kita misalkan nilai rata-rata 2 siswa yang curang itu adalah X. Ya. Nah, semula 10 siswa nilai rata-ratanya 8,5. Ini berarti jumlah nilai bisa dihitung. Jumlah nilai seluruhnya. Yaitu 10 kali 8,5. Mula-mula ini ya. Nah, kemudian ada 2 yang curang. Berarti nilainya harus dikurangi. Yang curang tadi dibatalkan. Sehingga dikurangi 2 siswa, masing-masing nilainya X, jadi dikurangi 2X. Begitu. Tinggal 8 orang. Jadi X itu adalah, misal nilai rata-rata 2 siswa yang curang itu X. Terus, nah gunakan rumus. Nilai rata-rata yang baru dari siswa 8 orang sisanya itu ialah jumlah nilai semula dikurangi nilai siswa yang dibatalkan 2x dibagi jumlah siswanya sekarang tinggal 8, yaitu 10 kurangi 2. Nah, dari sini dihitung rata-rata sekarang diketahui 8,4 sama dengan 8,5 min 2x per 8. 8. Sekali lagi, 8,4 sama 85 min 2x per 8. Perkalian silang, 2x sama dengan 85 dikurangi, ini kali ini, 67,2. Maka 2x sama dengan 17,8. X, yaitu nilai rata-rata 2 siswa tadi adalah 17,8 bagi 2, yaitu 8,9. Gitu ya.